Assalamualaikum, hai aku Ratna Indah. Melanjutkan video yang kemarin, unboxing kertas safe ya. Nah ini warnanya yang aku pilih adalah hijau mint atau jade green. Nah ini rencananya aku buat dinding. Dan gimana sih caranya aku nempel di dinding? Simak videonya sampai habis. Check it out. Sebelum aku tempel, aku gunting dulu ya. Jadi satu sisi aku bentuk bulat setengah lingkaran gitu. Nah yang sisi lain aku biarkan gitu. Jadi nanti ditempel di dinding itu bentuknya kayak di masjid gitu ya, melengkung gitu, kayak U terbalik. Ini ternyata kertasnya ada beberapa yang kotor, jadi aku coba bersihkan pakai tisu basah. Nah ini waterproof ya bahannya. Nah ini aku diskusi sama si kakak, sama adik juga ikutan. Jadi lurus atau enggaknya kan harus dilihat dari kejauhan ya. Dalam hal home decor aku tuh suka banget ya. Jadi semua yang ada di rumahku itu desainnya dari aku, dari awal mula renov rumah juga idenya dari aku. Nah ini karena aku cepet bosen orangnya, suka ganti suasana. Jadi yang kalau udah nonton videoku yang ke renovasi apa ya judulnya ya, nanti aku cantumin di ini ya, di sebelah kanan ya. Si adek udah pinter ya, pengen ikutan menentukan miring atau lurusnya. Nah tadi yang aku cantumin itu kan dekorasi dari kamar yang tadinya tropical room, aku ubah menjadi Korean style estetik gitulah. Itu kan identik sama warna coklat kayak gitu. Nah sekarang aku lagi proses makeover kamar itu jadi pastel room atau lebih ke jade green room gitu.
Benar-benar harus cermat ya kalau menempelkan wallpaper atau kertas save. Sama aja sih, ada perekatnya ya di belakangnya. Nah, itu mempermudahkan kita buat nempel ke dinding. Nah, ini benar-benar harus setiap mau ngelupas kertas lemnya harus langsung dihaluskan, diratakan gitu. Jangan sampai melengkung, jangan sampai menyisakan istilahnya kantung udara. Nah, itu akan bikin melengkung tampilannya jelek. Oke, simak terus videonya. Detail cara memasang seperti ini ya, benar-benar halus bukan? Oke, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa bagi yang udah menemukan channel ini, tonton terus setiap notifikasi aku. Bagi yang baru menemukan, tolong like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Ini sudah hampir selesai ya menempelnya. Oke, semoga video aku bermanfaat. Jadi lebih tahu tekniknya buat nempel kertas save di dinding. Oke, see you next video. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.